Partai Koalisi Kekeluargaan punya beberapa calon kuat untuk mendampingi Sandiaga Uno berlaga di Pilkada DKI. Namun masih butuh waktu untuk verifikasi. Beberapa yang santer dibicarakan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saifullah, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Silviana Murni. Ya, untuk menyaingi elektabilitas pertahana, muncul wacana akan mengusung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. 2-3 hari terakhir ini ada perkembangan politik yang sangat signifikan rupanya secara internal, dan mungkin angka-angka survei yang baru masuk dari beberapa lembaga yang juga kami terima yang menunjukkan ada gempa tektonik di kalangan warga Jakarta. Pak Saifullah salah satu yang tadi kami bahas, dan ada beberapa nama lain yang nanti akan diumumkan oleh anggota dari koalisi.